Cakep. Lihat bulan sambil makan mie. Cakep. Ini dia penampilan grup kelima, Iva dan Romi. Tepuk tangan sama tim kreatif ya. Kenapa? Ini kan nih perempuan si Iva ini kan kecil banget. Kayak gue kan. Tapi kreatif tuh pinter, dia tuh nyanyi dinaikin ya, di atas level. Bantu. Supaya Romi itu bisa selevel sama... Sama nih, Iva. Kayak kita. Ya. Bukan rambut berhairspray. Bukan dasi mengkilat.
sejajar sama gua. Ya. Dia kalau enggak gini. Best loh. Ide-idenya bagus kemasan loh ini. Kemasan tas ya. I like it. Iya, tapi endingnya juga menarik. Tapi gini ya, pasangan ini tuh sebenarnya pasangan yang apa komplit ya. Iya. Karena kecil-kecil cabai rawit dan dia juga bisa ngimbangin. Iya. Dan satu lagi jujur. Kita juri ketika ada grouping kayak gini, kalau mereka secara kualitas oke, sebenarnya kita pengen vote dua-duanya, tapi kan gak bisa. Jadi kita mohon banget untuk pasangan yang ini, siapapun yang nantinya tidak kita vote karena kita harus memilih, kalian yang di rumah tolong vote ya. Parah, parah, parah. Ya masalah, bukan parah, emang susah. Gitu. Oke, tapi dua-duanya keren, bagus. Keren, keren. Untuk penutupan di KDI malam ini, cucok. Waduh. Tapi gini ada tambahan. Tadi ibu bilang cucok, udah oke memang. Apa lagi nih, Bu? Kalau untuk lagu seperti ini, kamu juga harus belajar bagaimana cara melembutkan. Jangan kamu nyanyi powernya bagus, tapi kenceng terus gitu ya. Oke. Okay. Keras gitu. Jadi untuk harus Iva. Ada dinamikanya gitu. Oh, wah, tetap ada ilmu dari Dewan Juri. Terima kasih Dewan Juri, terima kita kasih. Kita berikan tepuk tangan juri. Nah, yes. Yang jelas kami akan ini adalah malam terakhir di babak gerbang di mana minggu depan kita sudah masuk ke babak kontes dengan 9 kontestan. Berarti malam hari ini akan ada 2 yang harus pulang. Ya, tapi kita akan buktikan saja kira-kira Dewan Juri memilih siapa dari kedua peserta yang telah tampil dengan sangat amat ciamik. Oke, Rumi Jakarta dan Iva Bulukumba. Dewan Juri bersiap. 3, 2, 1. Juri. Iva, Rumi. Wah, justru Rumi yang tidak. 3, Iva dan 1, Rumi. Iva lolos ke babak berikutnya. Vote ya, Rumi vote ya. Rumi bagus. Parah, Mama Isda parah. Maaf, Rumi. Terima kasih. Dan biasanya Jakarta tuh agak-agak suka males nge-vote loh. Waduh, jangan dong. Hati-hati. Udah langsung aja sekarang vote ya. Buruan kita kasih waktunya Anda untuk vote. Untuk bantu Rumi dan peserta lainnya. Vote terus melalui RCTI Plus. Jadi dari sekarang karena kita akan segera tutup vote-nya. Betul. Hanya 9 saja yang lolos ke babak kontes. Temukan jawabannya sesaat lagi tetap di sini. Di Gerbang KDI 2024.